orang akan berpikir bahwa jin memiliki andil. Hei, siapa? Siapa? Bahwa jin memiliki andil. Astagfirullahaladzim, pocong, geng. Mitos dari sebuah tempat yang dianggap angker, gengs. Jadi, ternyata tempatnya ini nggak jauh dari tempat tongkrong saya sewaktu masih sekolah. Ada di lantai 7, gengs. Nah, ini membuat saya merinding. Hai pocong-pocong, mungkin masih ada yang tersisa. Hai pocong-pocong. Kalau kalian pernah menyaksikan film Pengabdi Setan, inilah lokasinya. Di mana cerita itu tertuang di sini. Tapi saya tidak mau menjabarkan tentang kisah dari film itu, guys. Hanya aja yang mau saya sampaikan di sini, proses pembuatan film horor itu cukup sulit dan membuat suatu hal agar terlihat menyeramkan. Saya selalu sendiri, guys. Anak-anak nunggu di bawah. Saya lagi mau nyari pocong, guys. Siapa tahu pocong yang dibuat film tersebut masih ada pocong beneran. Kalian hitung-hitung melatih mental saya, guys. Saya kan kalau sama pocong tuh agak sedikit takut. Sekarang saya mau coba pakai senter. Iya. Astagfirullahaladzim, belum apa-apa. Itu apa, gengs? Sultan. Ini apa nih? Itu bayangan atau apa nih? Sultan. Itu bayangan atau apa? Assalamualaikum. Pak. Mas. Itu gede banget. Ini orang ya? Assalamualaikum. Mbak, Mas, masa sekunti, soalnya gelap loh. Halo, Mbak, Mas, Mbak, enggak ada sih, bentar ya.
kayak orang ya, nggak tahu itu apa ya, kurpi. Siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat datang, Farid. Oh, ternyata lu yang tadi. Lu yang tadi. Sini. Sini. Bentar. Oh. Gak jelas. Mukanya rusak, gengs. Lalu, gengs. Saya coba ambil angle-nya. Biar dapat. Gak jelas soalnya. Enggak. Lu orang atau bukan? Hah? Ah, mukanya rusak. Mukanya rusak. Oke. Segini doang. Hah? Segini doang. Nampakin lu. Ayo dong. Yang tadi kemana? Yang tadi kemana? Kalau kita berbicara kuntilanak, mitos kuntilanak ialah yang berkembang di seputaran cerita masyarakat. Saya jelasin dulu ya. Yang berkembang di seputaran masyarakat adalah cerita tentang wanita yang hamil, melahirkan, dan meninggal dunia. Sehingga konon katanya, wanita tersebut akan menjadi kuntilanak, guys. Nah, ini harus saya luruskan. Paradigma-paradigma seperti itu yang harus saya luruskan. Bahwa jin dan setan tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok yang disebut dengan istilah kuntilanak, pocong, genderuwo. Semua itu adalah penjelmaan dari bangsa jin. Sehingga membuat orang akan berpikir bahwa jin memiliki andil. Hei, siapa? Siapa? Bahwa jin memiliki andil. Astagfirullahaladzim, pocong, guys. Allahu Akbar. Nah, ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Hilang lu. Ternyata pocongnya nongol. Tuh, guys, serem gak, guys? Ini itu bangunan berapa lantai? Berapa lantainya? Kalian hitungnya sendiri. Yang jelas berlantai-lantai ini udah lantai 10 ya. Hey, kuntilanak, pocong, tadi lu ada di sini. Berarti sosok yang tadi terlihat adalah penjelmaan dari jin. Kalau tanya kenapa bisa terjadi, Ki? Karena mungkin pada saat dibuat sebuah cerita, akhirnya dicuri tuh sama mereka. Yang akhirnya mereka menjelma dan memanifestasikan
dalam bentuk apa yang sudah terjadi, seperti pocong. Makanya karena di sini rame cerita pocong, akhirnya mereka terbentuk dan termanifest dari bentuk-bentuk asli menjelma menjadi sosok-sosok yang ada di film tersebut. Gila ya. Sini seperti itu. Mereka tuh gak berani secara directly langsung untuk mengganggu manusia. Makanya saya sering katakan, gak usah lagi kalian takut terhadap bangsa-bangsa seperti mereka. Karena kalau kalian takut terhadap bangsa seperti mereka, malah itu akan membuat mereka semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya jasad, ya Rijal, ya Allah. Siapapun kalian yang ada di sini, saya tantang kalian. Apapun bentuk kalian, muncul. Anjir, serem guys, semakin kata semakin serem. Itu goyang-goyang sendiri. Ini gak ada angin ya. Tuh, kalau ada angin semua bergerak. Ini goyang-goyang sendiri. Ini goyang-goyang sendiri. Nah, lihat. Ya kan? Ini gak ada tali. Tuh. Ini goyang-goyang sendiri. Sedangkan yang lain tuh gak ada bergoyang-goyang ya. Auzubillahissamil'aliminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. La halla wa la quwwata illa billahil alilazim. La halla wa la quwwata illa billahil alilazim. Berhenti kan? Makanya jangan main-main sama gue. Gak usah main-main sama gue. Lu salah orang kalau mau nakut-nakutin gue. Ibaratnya lu belum jadi setan, gue udah tatar tuh setan-setan. Jadi gak usah nakutin gue. Ada yang terbang tadi, guys. Ada yang terbang. Apaan itu? Genderuwo nih. Tuh, gumpalan tuh. Gumpalan, guys. Melebar dia. Lihat enggak? Mau buat bentuk lo mau buat bentuk lo gak bisa semudah itu pulgoso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa'. Sosoknya di tengah. Bima syaa'. Kursiyuhu samawati wal arh wa la ya'uduhu hifjuhuma wa huwa aliyul ladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iya karena buruan, iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suwe lu, ha? Mau kabur kemana lu, petot? Ajar lu. Lu salah besar kalau mau nakutin gue. Lu salah besar kalau mau nakutin gue. Mau apapun penjelmaan gue, gak kepake sama gue. Jadi gak usah sok jadi setan lo. Tuh pocongnya tuh banyak tuh, geng. Pocongnya tuh banyak tuh. Apartemennya nggak ngerti tahap pembangunan atau tahap ini. Yang jelas di sinilah tempatnya cukup spooky. Ini sosoknya ngebias di sini, gede hitam. Tiba-tiba genderuwo itu berubah jadi sosok wanita di sini. Ayo, sini muncul. Hei. Selamat datang perdana Bagas. Saya dengar suara kayak orang jalan. Saya tuh agak parno ya. Parnonya tuh takut ini mirip. Terus itu tuh udah apa ya? Udah lemah. Woi, muncul sini. Siapapun kalian, muncul. Keringetan gue gara-gara lu. Sepertinya saya sudahin, guys. Besok malam kita live lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang udah nyawer. Sukses terus buat kita semua. Dan sehat, salam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, yai.